Dalam ayat Allah Azza wa Jal surah Al-Kahfi ayat 57, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Surah Al-Kahfi ayat 57. وَمَنْ أَظْلَمُ, siapa lagi yang lebih zalim, مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, daripada orang yang telah diperingatkan tentang ayat-ayat Tuhan dia. Memperingatkan tentang ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhan ada ayat syar'i, ada ayat kauni, semua yang Allah bawa Al-Quran, begitu ayat Allah. Ada orang bawakan peringatan dia tentang ayat Allah. Allah, orang menceritakan tentang keadaan kaum-kaum Nabi yang lalu yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ini semua ayat Rabbih. Tak ada orang yang lebih zalim, melainkan datang kepada dia ayat Tuhan dia, kemudian fa'arada anha, berpaling daripadanya. Orang dah bagi kebenaran dah, orang dah terangkan kebenaran dah, tapi fa'arada anha, dia tak mau, dia berpaling, tak mau ikut jalan kebenaran atau tak mau ikut ayat-ayat Allah. Fa'arada anha, ini orang teruk sekali, paling zalim sekali orang ni. Sebab dah diberikan kebenaran, dah diberikan ilmu, tak nak dia beramal, tak mau dia ikut ilmu tu. Hak ni macam Yahudi ya. Al-Maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala itu, disebabkan puak-puak Yahudi ni dah tahu dah, ada ilmu tapi tak mau beramal. Nabi akhir zaman dia tahu dah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila lahir di kalangan orang Arab, tak lahir pula di kalangan Bani Israel, tolak, tak mau. Walaupun dia tahu, dia kenal Nabi akhir zaman, dia macam kenal anak cucu cicit dia, tapi tak mau, tak mau ikut. Fa'arada anha. Jadi kepada umat Islam juga begitu, ataupun kepada orang kafir ke, orang Islam ke, dah sampai kepadanya ayat, dah sampai kepadanya ayat Al-Quran, dah sampai kepadanya sunnah Nabi dah, jangan ditolak, ambil. Bukan fa'arada anha, ditolak. Kalau ditolak ilmu yang telah pun diberi itu, hak tu orang zalim tu. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا, berpaling dia. وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, lupa pula apa yang telah diusahakan, ataupun apa yang telah tangan dia buat, itu dari sudut kemaksiatannya, kemungkarannya, semua perkara-perkara yang menghancurkan dunia. Hak ni dia lupa semua dosa-dosa yang dia buat, dia lupa. وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا, maka kami jadikan dalam hatinya akinnah, buh, satu lapisan tutup, maka dia tak boleh nak faham. أَنْ يَفْقَهُوا, dia tak faham. Bacalah ayat, bagilah ya Allah Ta'ala ke, hadis Nabi ke, Allah Ta'ala tutup hatinya, dia tak akan faham, tak boleh faham. Maka Allah Ta'ala jadikan akinnah, yafqahu, tak boleh dia nak faham, bila sebab hatinya telah ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Berikutnya, wafi adhanihim waqra, telinga dia disumbat dan ditutup oleh Allah Ta'ala. Dua benda, hati, telinga. Allah Ta'ala tutup hat ni, hat tutup sini. Bila tutup sini, tak dengar dia, kan? Orang sampai ke hidayah pun tak boleh nak dengar dah, Al-Quran tak boleh masuk dah, sunnah Nabi pun tak boleh masuk dah. Lagilah bila Allah Ta'ala tutup hati, lagi gelap gelita, tak boleh nak menerima kebenaran dah. Na'uzubillah min zalik. Hak ni a'rada tadi, yang berpaling, tak mau ikut ayat Allah, lupa pula dosa-dosa yang dia buat, tutup hati dia, tutup telinga dia. Apa pun hidayah tak boleh nak dapat lah, tak boleh dapat hidayah. Wa in tad'uhum ila al-huda, Allah kata, wahai Muhammad, kalau kau ajak mereka, kalau kamu bawa mereka kepada huda, petunjuk, tak jalan. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada, sampai bila-bila pun tak dapat hidayah pokok ni, sampai bila-bila pun tak dapat hidayah. Sebab apa?
a'rada anha, kita berpaling, tak mau ikut, degil. Maka bila Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, eh Muhammad, kalau kau bawa dia kepada hidayah pun, dia tak boleh nak dapat hidayah. Hak ni yang teruk sikit, dia tak dapat langsung, tak dapat hidayah Allah Azza wa Jal. Maka kehidupannya mula sempit. Hadullah ayat yang lain, faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'ishatan danka, maka sesungguhnya kehidupan dia akan sempit. Sempit hidup dia. Tak lapang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti buta. Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dekat dunia tu aku boleh melihat? Allah Ta'ala kata apa? Begitulah pada waktu dunia kami telah bawakan ayat-ayat kami, kemudian kamu melupainya. Pada hari ini fakadzalikal yauma tunsa, pada hari ini kau dilupakan. Buta dia bangkit pada hari akhirat. Ini orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, daripada peringatan Allah. Hidupnya sempit, hari akhirat buta dia. Dia tanya kepada Allah, kenapa buta sedangkan kat dunia boleh melihat? Ya, dunia boleh melihat, tapi kau tak melihat ayat-ayat Allah, dan kau berpaling lagi daripada ayat-ayat Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala lupakan, Allah Ta'ala butakan mata dia.